Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita hari ini di Pantai Gedambaan di Kabupaten Kota Baru. Ya. Nah, ini di Pantai Gedambaan. Asik ya, tempatnya asik juga sih sebenarnya. Bagus untuk wisata ya. Itu di sebelah sana pantainya. Ya. Di sini ada juga nih tempat rumah tinggalnya, bagus juga nih, seperti di rumah-rumah koboi yang ini nih. Rumah koboi ya. Segede. Kotes-kotes begitu. Macam kotes. Nah, jadi bagi yang ke Kota Baru nih harus datang ke sini ya. Tadi makan kelapa muda di Batok. Sambil santai-santai tadi di gazebo yang disediakan di sana ya. Nah, ini. Coba kita menuju ke salah satu daerah pantainya nih ya. Oh, ini ada. Ibu, Mas dari BPS Banjarbaru. Halo. Saya hello dulu nih buat follower. Kita coba jalan ke pantainya ya. Nih. Nah, pemandangannya cukup bagus ya di sana ya. Ya kan? Halo sahabat sekalian, kita sebentar lagi akan balik nih ya. Balik ke hotel. Ini sudah cukup kita istirahat di sini ya. Di Pantai Gedambaan. Cukup ya. Makanya kawan-kawan nanti sahabat kalian bisa menyusul lah ke sini. Kalau di sebelah sana bagus lagi, ini jalannya sudah di bata pres nih, ada jembatan segala. Ternyata ada juga di sini ya, ayunan-ayunan, permainan ayunan nih, ombak seijaan. Nah, kita datangin tempat ayunan ombak seijaan. Tapi airnya dalam ya. Airnya dalam nih.
cukup ya, kita pulang ya. Ini apa nih? Asik ya. Tempat sampah juga sudah disediakan. Anda juga jagalah kebersihan.